pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa kembali di dalam acara Hikmat Pagi, Selasa 14 Juli 2020. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas hari ini. Dan kami percayakan kebenaran firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama-sama hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tema renungan kita hari ini adalah Ketetapan Hati Sebagai Sebuah Kesaksian. Terambil dari Daniel pasal yang pertama ayat 7 hingga 8. Saya akan membacakan untuk ibu bapa sekalian. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsasar, Hananya dinamainya Sadrah, Misael dinamainya Mesah, dan Asaria dinamainya Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Ibu bapa yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam sebuah buku renungan Kristiani dituliskan kesaksian singkat tentang perjalanan kehidupan seorang musisi profesional yang memiliki nama panggung Happy. Suatu hari, Happy memutuskan untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Sejak berketetapan hati untuk menjadi pengikut Kristus, Happy berhenti bermain musik di klub-klub malam, dan setelah bertobat, ia bekerja dan melayani di sebuah badan misi. Beberapa waktu kemudian, Happy ditelepon oleh seorang manajer klub yang ingin mengontraknya untuk melakukan pertunjukan yang akan mendatangkan banyak uang. Namun Happy menolak tawaran tersebut dan berkata kepada sang manajer bahwa ia akan bermain musik di pelayanan misi. Happy berkata, ia mengucapkan selamat kepada saya. Itu membuat saya terkejut. Ia hendak mengontrak saya untuk bernyanyi untuknya, tetapi ia justru mengucapkan selamat karena saya telah menolak tawarannya. Ya, manajer itu menghormati keputusan Happy. Ketetapan Happy untuk berubah, yaitu tidak kembali kepada kehidupan yang lama, membuat manajer klub malam menjadi segan dan hormat kepada Happy. Ibu bapa yang dikasih Tuhan Yesus, bacaan kita hari ini juga berbicara tentang keteguhan hati seorang anak Tuhan, yaitu Daniel. Walaupun Daniel menjadi tawanan di negeri asing, namun ia tidak melupakan prinsip keagamaannya. Ia tidak dapat memakan daging yang telah dipersembahkan kepada berhala dan yang tidak disembelih menurut hukum Ibrani. Daniel tetap berpegang teguh pada ketetapan hatinya untuk taat akan firman Tuhan. Dalam ayat-ayat selanjutnya kita dapat melihat bagaimana pada akhirnya pelayan menuruti permintaan Daniel dengan menghidangkan sayuran dan air sebagai makanan sehari-hari. Rupanya pelayan istana di sini juga segan dan menaruh hormat kepada Daniel yang memiliki ketetapan hati untuk taat pada prinsip yang diyakini. Ibu bapa yang dikasihi Tuhan Yesus, dunia sekitar kita akan memandang remeh orang-orang Kristen yang tidak menjalankan apa yang diyakini. Tetapi dunia sekitar kita akan segan dan hormat kepada orang-orang Kristen yang berketetapan hati untuk menjalankan apa yang diyakini, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, karuniakan kepada kami semua ketetapan hati untuk melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam segala situasi dan kondisi apapun. Biarlah kami didapati setia kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Kami percayakan hidup kami dari pagi, siang, sore, hingga malam nanti hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati.